What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik lagi bareng gue Ruki Padilla, dan kita akhirnya sampai juga di bawah final Asian Games untuk basket putra. Jadi hari Sabtu malam nanti akan berhadapan tim Iran dan juga tim China untuk merebutkan medali emas. Jadi kemarin di semifinal pertama, Iran dengan sangat meyakinkan mengalahkan Korea dengan skor 80-68. Gue sedikit sedih karena gue membela Korea untuk masuk final sebenarnya. Tapi ini juga lumayan surprising untuk gue, karena Korea obviously got off a very big win against Philippines in the quarterfinals. Jadi gue mikir momentum dan juga kepercayaan diri para pemainnya Korea akan tinggi banget di pertandingan kemarin. Tapi nyatanya tidak ada yang show up nih pemain lokalnya Korea. Hanya nomor 2 menurut gue mainnya lumayan bagus. Nomor 5 got hot tapi udah terlalu telat, kayak di akhir-akhir quarter 4 dia baru mulai panas. Padahal nomor 5 main jago banget waktu lawan Philippines menurut gue. Lalu mereka sebenarnya sangat bergantung banget dengan pemain naturalisasi mereka, yaitu Ricardo Radcliffe yang mencetak 37 poin dan juga 12 rebound. Ricardo harus kerja keras banget sih, karena di offense dia harus nyetak poin, lalu di defense dia harus jaga seorang Haddadi yang gede banget. Dan itu energinya sangat terkuras banget menurut gue, dan itu kita bisa lihat dengan shootingnya Ricardo di second half yang udah mulai sedikit short. Itu karena ya mungkin energinya sudah terkuras untuk rebound dan juga untuk defense. Dan kerugian lainnya mungkin untuk, oh sebenarnya sebelum kita ke kerugian lain, gue mau ngomongin aja tentang Ricardo Radcliffe. Orangnya attitude-nya bagus banget menurut gue. Nggak terlalu banyak omong, kalau ketemu gue di lapangan juga nggak yang kayak ngajak ngobrol atau apa, cuma bener-bener cuma ngangguk doang, cuma say what's up. Jadi dia bener-bener orangnya fokus banget sih, dan setahu gue dia juga nggak main Instagram selama Asian Games ini, bener-bener hanya untuk fokus bertanding aja. And orangnya apa ya, nggak banyak protes juga kok di lapangan, lu lihat nggak banyak komplain ke wasit, paling cuma sekali dua kali kok beneran emang dipukul terus nggak di call. And then juga kemarin gue lihat waktu dia down 13 sisa 2 menit kok halah, itu temannya dia pemain lokal make a good play, dia masih kayak kasih semangat dan masih ngasih tosin pemain-pemain itu. So ini adalah satu apa ya, contoh baik banget untuk menjadi seorang leader sih menurut gue Ricardo Radcliffe ini. Dan mungkin kalau memang Indonesia mau menaturalisasi pemain lagi nanti untuk FIBA World Cup 2023, you never know, mungkin Ricardo Radcliffe ini bisa aja jadi tolak ukurnya sih menurut gue. Karena orang ini attitude-nya bagus, monster di dalam paint area, bisa score, bisa defense, bisa block, bisa rebound, anything you want. Menurut gue sih memang shooting-nya 2-point range-nya sedikit streaky, tapi ya itu bisa dimaafkan lah dengan kerja kerasnya dia. So, ini mungkin kalau ada orang perbasi atau mungkin manajemen timnas yang mau menaturalisasi pemain lagi, mungkin bisa aja jadikan Radcliffe sebagai tolak ukurnya. So, kerugian lain yang tadi gue ngomongin adalah tentang rebound. Karena ini sangat benar menyakitkan banget untuk Korea. Iran itu melakukan 47 rebound, sedangkan Korea hanya 27. Jadi kemarin banyak banget Iran melakukan second chance point yang merugikan Korea, yang membunuh momentumnya mereka juga. Kemarin mereka sempat beberapa kali udah mau comeback, tapi akhirnya karena beberapa kesalahan defense mereka, mereka kehilangan momentum tersebut. Dan Korea pun ciri khasnya adalah kita tahu semua 3 point. Jadi sering banget membunuh tim-tim lawan dengan 3 point, tapi kan 3 point mereka juga jelek, hanya 4 dari 14, 29%. Jadi boleh dibilang defense dari Iran pun juga solid. But kemarin Haddadi luar biasa banget sih menurut gue. Haddadi ini mainnya kayak main baru mainnya serius deh selama Asian Games ini. Bener-bener gak bercanda kemarin mainnya dia. Mencetak 23 poin, 7 rebound dan juga 8 assist untuk Haddadi. Dia di post itu pinter banget sih menurut gue. Dia bisa either dia mau nge-score atau dia mau passing ke temennya. Dia bener-bener bisa baca banget permainan atau defense lawannya. So Haddadi still got it. And then yang lumayan mengejutkan lagi adalah nomor 77 out of nowhere, gue juga gak tahu namanya siapa, namanya kok gue liat di box score sih panjang banget ya. And then tiba-tiba jago banget mainnya kemarin, nomor 77 itu mencetak 18 poin. Jadi Iran sangat terbantu banget dengan itu. And then let's move to the second semifinals again, between China and Chinese Taipei. China tampil dominan juga dengan kemenangan 86-63 atas Chinese Taipei. Zhou luar biasa banget kemarin, mencetak 22 poin dan 16 rebound. Dia 3 poin kayak gampang banget sih, kayak nggak lompat juga kemarin. And then Wang Xielin juga membantu Zhou dengan 18 poin. Lalu Ding Yaiwang juga mencetak 14 poin. China pun kemarin permainannya udah mulai kelihatan solid juga. Jadi ini bener-bener set up for a great final. Nggak bisa sabar sih mau nonton Zhou lawan Haddadi.
ini gue bilang bisa-bisa benar tes pertamanya kedua tim ini sih, kayak Iran mungkin dari tes ya sama Korea, tapi kalau China menurut gue belum benar kena tes kecuali sama Filipina. Tapi kalau Filipina game pertama lah, game pertama itu biasanya ada kayak nervous ya gitu lah para pemain China pasti. Jadi ini akan seru banget sih menurut gue hari Sabtu malam nanti. Can't wait. Kalau prediksi gue, kalau menurut gue sih kayak masih China ya. China itu pemainnya disiplin juga sih menurut gue. Jadi punya 3 pemain NBA itu sangat membantu banget. Gue gak tau sih Wang Chalin susah dihitung pemain NBA atau enggak. Dia di draft sama Memphis Grizzlies dulu. Tapi adanya Wang Chalin itu bisa ganti sama Zhou itu bisa ganti-gantian sih menurut gue jaga Hamid Haddadi. Tapi kalau menurut gue sih yang pertama akan ditaruh di Hamid Haddadi adalah Wang Chalin, karena Wang Chalin badannya benar-benar tebel banget. Itu bisa match up dengan Hamid Haddadi. Lalu kalau memang dia fall trouble atau ada masalah apa, mungkin nanti baru Zhou juga jaga dia. So, gue expect game hari Sabtu malam akan sangat tipis, dan gue akan menjagokan China untuk final medali emas. So, cannot wait for that. Jangan lupa guys, untuk like video ini. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komen dan juga prediksi kalian di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe to my channel. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video.